Kan kita wajib meyakini Allah itu qadim, tidak ada permulaan bagi Allah. Dan abadi juga, Allah itu abadi dalam artian bahwa tidak ada kesudahan bagi Allah, tidak ada akhir bagi Allah. Tapi dalam ayat, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itu seperti apa Ustaz? Kan Allah mengatakan wal awwal wal akhir, dialah awal dan akhir. Maknanya adalah dialah awal sebelum adanya makhluk dan akhir setelah tiadanya makhluk, dialah Allah. Ya, dialah Allah. Sebelum ada makhluk, yang pertama adalah ada, itu adalah Allah ada. Allah telah ada. Karena pertama dan akhir itu berlaku bagi makhluk. Sejak kapan kita ada? Setelah saat kita ada Allah enggak sebelum kita? Ada. Dia yang pertama ada. Bukan berarti bahwa menunjukkan bahwa Allah punya permulaan, bukan. Huwal akhir, dialah yang akhir setelah makhluk ini tiada, Allah juga yang ada. Nah, itu maksudnya. Ya, bukan untuk menyatakan bahwa Allah punya awalan, punya akhir, punya akhiran. Setiap ada awalan, ada akhiran berarti terbatas. Tidak pernah dan tidak boleh sama sekali kita meyakini ada sesuatu keterbatasan pada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah itu dalam pikiran kita murni, dia itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak kekurangan sedikit pun. Sempurnanya bukan main. Nah, begitulah ulama Ahlussunnah menjaga tanzih kesucian Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk persepsi yang ada kekurangan. Enggak boleh ada kekurangan pada keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala.